Halo, nama saya Reza Zevanya Mulia atau biasa dipanggil dengan Zevan. Saya adalah seorang seniman kontemporer yang akan berpartisipasi dalam pameran Media Art Globale Transhuman Code di bulan Agustus nanti. Di pameran tersebut saya akan membawa sebuah karya instalasi yang memadukan karya trimatra, konvensional, dan juga video digital. Di pameran ini saya akan membahas tentang perkembangan media sosial dan pengaruhnya di aspek apresiasi seni rupa di Indonesia. Kenapa saya tertarik untuk mengikuti MAG ini? Karena sebagai seniman kontemporer, saya merasa tertantang bagaimana saya bisa mengolah dan menerapkan teknologi terbaru untuk dapat membawa gagasan yang saya bawa di pameran ini, khususnya dalam membawa tema-tema tentang apresiasi seni rupa di Indonesia. Di pameran ini saya akan memaksimalkan fungsi dari smartphone atau telepon genggam dan juga peran media sosial dalam mengutarakan tema atau gagasan tentang apresiasi seni rupa. Saya Yoga dari Kinaya Dharma. Pameran kali ini Kinaya Dharma akan menghadirkan karya yang berjudul Being Content. Being Content sendiri itu menceritakan tentang perkembangan teknologi ya yang terjadi di zaman sekarang yang relate sekali dengan kita itu adalah di sosial media, di mana perkembangan ini menjadikan data itu sangat valuable gitu, dan akhirnya itu terjadi pergeseran social currency. Akhirnya yang mau topik yang akan kita angkat tentang social media currency itu sendiri gitu, yang di mana nantinya kita akan menggambarkan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan manusianya itu sendiri. Media Art Globale buat saya itu semacam koridor baru yang gimana menurut saya itu kesempatan baru yang membuka jalan untuk seniman-seniman yang mengeksplorasi karya-karya di bidang seni rupa dan teknologi yang menurut saya ini pertama sih di Indonesia.